Vesal TV yang berbahagia, perkenalkan pada kesempatan ini saya Saifuddin, pemilik Rumah Sakit Umum Queen Latifah Yogyakarta. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi kepada para pemirsa tentang informasi tentang Rumah Sakit Umum Queen Latifah Yogyakarta ini. Rumah sakit ini kami awali atau berkembang dari kegiatan praktek mandiri yang saya lakukan bersama istri saya. Kebetulan profesi saya adalah sebagai seorang perawat dan istri saya sebagai seorang bidan. Kurang lebih sejak tahun 90-an, saya dan istri saya mengawali dengan kegiatan praktek mandiri, dan ini didorong oleh karena kejadian-kejadian di masyarakat pada saat itu, di mana banyak karena masyarakat tahu profesi saya dan istri saya sebagai seorang tenaga kesehatan, banyak minta pertolongan-pertolongan dari hal-hal yang kecil, khususnya dalam bidang kesehatan. Kegiatan praktek mandiri ini saya tekuni bersama istri saya, dan alhamdulillah ternyata manfaat itu dirasakan betul oleh masyarakat sekitar kami ini, sehingga lambat laun berkembang, dan dalam satu hari puluhan pasien-pasien yang minta pertolongan kepada kami. Kemudian dalam perkembangannya ternyata masyarakat menghendaki untuk dikembangkan layanan yang praktek mandiri itu menjadi layanan yang lebih paripurna begitu, sehingga pada tahun 2001 praktek mandiri kami kembangkan menjadi menjadi balai pengobatan dan rumah bersalin. Dan waktu itu kita beri nama Queen Latifah. Nah, Queen Latifah itu sendiri kalau kita artikan, Queen adalah ratu, Latifah lembut atau halus, begitulah. Enggak, harapan kami, filosofi kami, pasien-pasien yang datang ke klinik kami itu
coba mendapatkan layanan dari seorang ratu yang lembut begitu. Kemudian alhamdulillah dalam perkembangannya ternyata kehadiran balai pengobatan dan rumah bersalin Queen Latifah itu disambut baik oleh masyarakat dan akhirnya kami berusaha untuk mengembangkan rumah sakit umum. Dan ini kalau boleh saya cerita memang sedikit unik lah ya. Jadi awal mula berdirinya rumah sakit ini, jadi pada tahun 92 sebenarnya kami punya tekad bahwa pada saat itu usia saya kurang lebih ya 28-29. Saya termotivasi betul keinginan untuk bisa menyempurnakan rukun Islam. Ini keinginan kami yang luar biasa. Di samping itu juga keinginan kami untuk bisa apa ya hidup kami ini bisa memberikan manfaat yang lebih kepada orang banyak begitu. Dan kami juga punya keinginan yang besar untuk mengimplementasikan ajaran agama Islam kita bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, hal-hal semacam inilah yang mendorong kami hingga muncul motivasi yang luar biasa sehingga alhamdulillah pada tahun 2006 saya dan istri saya bisa memenuhi atau menunaikan ibadah haji dalam rangka untuk memenuhi panggilan Allah. Dan kemudian sangat kami rasakan sekembali kami dari ibadah haji itu nampaknya ya banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi pada diri saya khususnya dalam hal kegiatan-kegiatan sosial. Kemudian ditunjang lagi satu tahun kemudian alhamdulillah saya juga diberikan rezeki oleh Allah hingga kami bisa melaksanakan ibadah umroh. Dan sepulang dari itu ya Allah nampaknya motivasi untuk membantu kepada sesama umat itu lebih menggebu-gebu lagi sehingga tahun 2008 saya dan istri saya punya komit yang kuat untuk mengembangkan balai pengobatan dan rumah bersalin tadi untuk berkembang menjadi rumah sakit. Awal mulanya kami akan mengembangkan rumah sakit khusus ibu dan anak. Kemudian kami melakukan studi kelayakan dan ternyata dari hasil studi kelayakan itu nampaknya kita rugi kalau hanya rumah sakit khusus ibu dan anak. Dan potensial sekali untuk dikembangkan langsung menjadi rumah sakit umum. Akhirnya dengan kerja keras dan juga memberdayakan sumber daya manusia yang kami miliki, alhamdulillah tahun 2009 tepatnya tanggal 31 Desember 2009, jadi di penghujung akhir tahun, surat izin operasional Rumah Sakit Umum Queen Latifah Yogyakarta ini terbit. Dan pada tanggal 9 Januari 2010 Rumah Sakit Umum Queen Latifah ini kami resmikan. Ya. Kemudian kalau berbicara tentang visi pribadi saya sebagai pemilik rumah sakit ini, ya visi saya menjadikan hidup saya atau hidup kami, keluarga kami itu bisa memberi manfaat yang lebih banyak kepada
kaum, khususnya kaum muslimin ya, dan masyarakat umum pada umumnya. Kemudian untuk mencapai atau merealisasikan visi tersebut, ya, salah satunya adalah kami menyelenggarakan layanan kesehatan ini berbentuk rumah sakit umum ini. Kemudian saat ini rumah sakit umum Queen Latifah ini memiliki SDM kurang lebih 150-an orang, ya, terdiri dari dokter-dokter spesialis, kemudian dokter umum, perawat, bidan, apoteker, laboran, dan banyak lagi. Dan kemudian kegiatan-kegiatan layanan yang ada di rumah sakit ini, ya, walaupun rumah sakit ini boleh dibilang masih kecil, tetapi alhamdulillah layanan yang kita berikan sudah cukup lengkap, ya, layanan dokter spesialis, layanan emergensi, HCU, dan lain-lainnya. Dan mudah-mudahan ini dengan berjalannya waktu juga akan bisa berkembang terus dan lebih banyak memberikan manfaat kepada orang banyak, ya. Kemudian mimpi, ini mimpi, ya, mimpi kami atau cita-cita kami, ya, sesuai dengan visi kami tadi, hidup sisa hidup ini bisa lebih banyak memberikan manfaat pada orang banyak. Nah, mimpi kami juga, kami akan menjadikan rumah sakit ini nanti bisa berkembang lebih besar lagi, sehingga masyarakat yang memanfaatkan rumah sakit ini juga akan lebih banyak lagi. Oh ya, kemudian alhamdulillah rumah sakit ini juga tidak pernah lepas dari kegiatan-kegiatan sosial kami. Kegiatan-kegiatan sosial yang rutin kita berikan, misalnya pengabdian masyarakat berupa pemeriksaan dan pengobatan gratis. Ini kita sudah punya beberapa kerjasama dengan beberapa perduguan atau pedesaan. Kemudian kita juga yang rutin melakukan kegiatan-kegiatan, misalnya khitanan massal. Khitanan massal ini baik kita kerjasama dengan institusi-institusi tertentu, ya. Kemudian juga yang kita laksanakan sendiri, institusi-institusi yang rutin itu misalnya kita dengan PT Taspen. Jadi itu setiap tahun rutin. Kemudian yang jelas di rumah sakit kita ini sendiri juga setiap ulang tahun ini kita juga mengadakan khitanan massal gratis. Kemudian dengan pondok-pondok pesantren, ya, ulang tahun pondok pesantren tersebut, atau dalam rangka untuk tutup tahun, ya, akhirus sana atau tutup tahun dari pondok pesantren tersebut, kita juga sering diminta itu. Kemudian di samping itu juga kita di rumah sakit ini juga ada kelas 3 yang boleh dikatakan kalau secara finansial mungkin itu adalah kelas yang merugi, tetapi ini adalah kita berikan secara ikhlas, dan kita yakin bahwa dengan kita banyak bersedekah, insya Allah Allah juga akan lebih banyak nanti memberi rezeki kepada kita, ya. Dan juga saat ini rumah sakit Queen Latifah ini juga ditunjuk oleh Departemen Kesehatan sebagai penyelenggara jaminan kesehatan nasional yang dilaksanakan oleh BPJS, ya. Kendala-kendala yang kami alami selama ini, ya, alhamdulillah relatif kecil, ya, karena memang kami berangkat dari dulunya dari kecil dan juga mendapatkan dukungan yang bagus dari masyarakat, ya, sehingga masalah-masalah atau hambatan-hambatan kecil itu bisa, alhamdulillah, bisa kita selesaikan dengan baik, ya.
Kemudian ini pesan-pesan kami kepada khalayak, para pemirsa Waisal TV, ya mari kita insya Allah senantiasa melaksanakan ajaran-ajaran Islam, ya ajaran-ajaran agama kita, untuk kita lebih banyak berbuat baik kepada sesama, ya kemudian juga berbuat sosial kepada sesama masyarakat, lebih banyak kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Nah juga Allah janji kepada umatnya bahwa dengan banyak memberi insya Allah, atau lebih banyak bersyukur insya Allah, Allah akan memberikan melipat gandakan rezeki kita. Ya. Demikian para pemirsa Waisal TV, mudah-mudahan sedikit informasi, sedikit pengalaman yang kami tularkan kepada para pemirsa bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di ruang UGD, unit gawat darurat. Secara umum unit gawat darurat ini adalah ruangan yang kita gunakan untuk menghadapi pasien yang baru datang dalam kondisi gawat darurat. Nah, kalau kita perhatikan di bawah, ada tiga garis. Garis merah, garis kuning, garis hijau, dan garis hitam. Ini menandakan tingkat kegawatan dari pasien. Ketika kita menghadapi seorang pasien dengan tingkat kegawatan yang kita anggap sebagai garis merah, maka pasien akan dibawa masuk ke ruangan resusitasi. Di ruang resusitasi ini ada banyak alat-alat yang fungsinya adalah sebagai alat bantu untuk mempertahankan kehidupan seorang pasien. Misalnya ada mesin pacu jantung, ada mesin rekam jantung, dan sebagainya. Sedangkan apabila pasien datang dalam kondisi yang tidak terlalu hangat, pasien akan dilakukan tindakan di ruang tindakan yang ada di tengah ini. Di sini biasanya pasien akan, kita di medis menyebutnya dengan heating, atau dilakukan penjahitan, kemudian dilakukan pemasangan alat imobilisasi apabila terjadi patah tulang dan sebagainya di ruang ini. Ini kita berada di ruang instalasi bedah sentral, merupakan suatu ruangan yang dilakukan untuk melakukan tindakan-tindakan di bidang keoperasian, biasanya dilakukan oleh seorang dokter bedah. Nah, di ruangan yang ada di sebelah sana ini adalah ruang utama dari kita lakukan tindakan operasi di sana. Kita bisa lihat ada berbagai macam alat yang letaknya di tengah ini adalah tempat tidur pasien ketika operasi sedang dilakukan. Kemudian juga ada lampu operasi di sana, ada monitor untuk melihat melakukan beberapa tindakan yang memerlukan pemasukan kamera ke dalam tubuh seseorang, atau biasa kita sebut dengan laparoskopi. Kemudian juga
ada beberapa instrumen-instrumen lain yang memang harus dan wajib ada di suatu ruangan instalasi bedah sentral. Nah, sebelum pasien masuk ke ruangan ini untuk dilakukan tindakan operasi, ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Kita ketika pasien sedang datang, kemudian pasien datang ke ruangan instalasi gawat darurat, pasien kemudian akan dibawa dan akan dipersiapkan untuk melakukan tindakan operasi. Kemudian sebelum pasien masuk ke ruangan ini, pasien akan dilakukan tindakan-tindakan yang sifatnya mempersiapkan, seperti penggantian pakaian, kemudian juga pemasangan alat-alat infus, kemudian juga persiapan tindakan pembiusan. Itu akan dilakukan terlebih dahulu. Setelah semua checklist itu tadi terlewati, kemudian pasien akan siap untuk dilakukan operasi di ruangan ini. Setelah kemudian pasien selesai melakukan operasi di ruangan ini, pasien akan dipindahkan ke ruang 11, ke ruang resolusi, di mana pasien yang telah selesai melakukan operasi serta masih dalam keadaan terbius total, pasien ini akan dilakukan tindakan pemulihan tingkat kesadaran di ruangan sebelah sana. Boleh. Sekarang saat ini kita ada di instalasi radiologi. Instalasi radiologi ini adalah suatu instalasi penunjang medis yang fungsi utamanya adalah untuk melakukan tindakan-tindakan melihat organ-organ yang ada di dalam tubuh seseorang melalui pencitraan radiologi. Nah, instalasi radiologi di Rumah Sakit Umum Latifa ini merupakan instalasi radiologi dasar. Kita punya satu alat di sini, alat radiologi. Di sini kita biasa melakukan tindakan-tindakan untuk pasien-pasien, baik itu pasien-pasien yang dalam tindakan gawat maupun pasien-pasien yang dalam kondisi stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Dr. Andrianto Selohandono, spesialis saraf. Saya bergabung dengan Rumah Sakit Queen Latifah sejak bulan Agustus tahun 2013. Jadi kurang lebih sekitar 6 bulan 7 bulanan di sini. Kemudian saya di sini membawahi poliklinik bagian saraf, yaitu penyakit-penyakit yang berkaitan dengan otak, tulang belakang, seperti misalnya nyeri tulang punggung belakang, kemudian stroke, vertigo, dan segala nyeri kepala, dan berbagai nyeri lainnya. Kesan-kesan yang saya dapatkan selama saya bergabung dengan Rumah Sakit Queen Latifah di sini, ini pasien sudah mulai
merintis dan sudah mulai berkembang semakin banyak karena pasien sudah mengerti bahwa penyakit saraf itu bukan penyakit yang ringan dan harus segera ditangani. Dan dengan apalagi dengan posisi rumah sakit Queen Latifani yang di pinggir jalan, ini yang paling besar penyakit saraf yang saya rawat di sini, yaitu yang pertama adalah nyeri kepala, kemudian cedera kepala, apalagi dengan karena pos KLL, kecelakaan lalu lintas, kemudian dan vertigo, kemudian ada nyeri tulang punggung belakang juga. Kemudian yang saya dapatkan juga ini pasien-pasien selama ini sudah mulai mengerti bahwa pasien cedera kepala itu yang diutamakan harus diselamatkan adalah bagian kepala, otak yang itu harus utama. Itu dan mereka sudah mengerti bahwa di rumah sakit Queen Latifah sudah ada dokter spesialis saraf sehingga mereka sudah langsung membawa pasien tersebut atau korban otomatis ke rumah sakit Queen Latifah. Diharapkan dengan sumber daya manusia yang ada dan peralatan lengkap yang secukupnya, rumah sakit Queen Latifah dapat memberikan pelayanan secepatnya untuk pada pasien-pasien, terutama pada pasien cedera kepala akibat trauma kepala dan KLL. Yang saya berikan kepada masyarakat umum luas saran bahwa penyakit saraf itu bukan jiwa. Jadi harus dibedakan. Saraf dengan jiwa beda karena berbagai masyarakat masih ada yang pengertian bahwa orang saraf itu jiwa, gila, itu beda. Jiwa itu ada sendiri, itu psikiatri namanya. Itu yang misalnya orang-orang akibat gangguan psikis. Sedangkan saraf itu permasalahan sesuatu segala macam semua di otak dan tulang belakang. Kalau di otak ya orang yang seperti masyarakat awam itu gampang diketahui adalah stroke. Tiba-tiba pelo, perot, kelemahan anggota gerak. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian jadi bagi masyarakat umum jika ada teman, keluarga atau saudara ada yang mengeluhkan sesuatu penyakit semisal di kepala atau nyeri kepala atau pelo, perot dan yang penting adalah nyeri-nyeri segala macam nyeri mulai nyeri tulang punggung belakang, nyeri tangan, nyeri kaki itu bisa langsung dibawa ke bagian spesialis saraf agar ditangani lebih lanjut gitu. Ya, terima kasih. Mungkin demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya nama Abdurrahman, asal dari Tudian, Yogyakarta, dan memang kesini saya bermaksud untuk mengantar keluarga saya yang periksa di bagian obstin. Ya, mungkin ini saya secara, ya saya sebutkan secara terus terang, ya mungkin ya cukup baik ya, cukup baik. Ya, dan pelayanan pun cukup baik. Dan ya tadi kita datang jam 9 kurang, kemudian diberitahu oleh CS-nya bahwasanya ini akan dimulai jam 9:30 dan alhamdulillah sudah kita mulai. Ya, sebetulnya mungkin hampir relatif sama ya untuk rumah sakit ini. Memang apa namanya, tidak jauh beda lah kalau ada perbedaan itu sedikit. Cuman memang saya memilih di sini karena memang posisinya yang dekat. Ooh.